Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo melakukan panen raya padi di kawasan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Minggu sore. Selain panen raya, Menteri Pertanian pun memastikan ketahanan dan stok pangan, terutama beras, di wilayah kabupaten dalam kondisi aman. Didampingi Wakil Bupati Bandung Syahrul Gunawan, Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo melakukan panen raya padi di kawasan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Minggu sore 25 Juli 2021. Menteri Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Bupati Syahrul Gunawan memanen padi secara langsung dengan menggunakan kendaraan khusus panen padi, Combine Harvester. Selain melakukan panen raya, kunjungan Menteri Pertanian pun guna memastikan ketahanan dan stok pangan terutama beras di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan instruksi Presiden untuk meninjau langsung ke lapangan. Dan ini sesuai perintah Bapak Presiden bahwa para Menteri jangan cuma terima data saja dan percaya dengan data saja, tetapi harus melakukan validasi ke lapangan. Validasi lapangan itu melihat secara langsung, secara faktual seperti apa ketersediaan pangan kita, khususnya beras. Dalam kegiatan panen raya ini pun, Kementerian Pertanian menyerahkan sejumlah bantuan kepada kelompok tani dan pemerintah Kabupaten Bandung berupa sarana pasca panen padi dan kendaraan panen padi Combine Harvester. Rezitia Prasaja, Bandung TV.